Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Said Akil Sirot, Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, menghimbau kepada seluruh warga Nahdlatul Ulama agar tenang, tidak panik, tetap waspada. Memasuki bulan Ramadan, mari kita laksanakan ibadah Ramadan dengan khusyuk, menambahkan iman dan taqarrub takwa kepada Allah. Mudah-mudahan kita semua diberi keamanan, ketenangan, dan kedamaian. Kepada aparat yang berkompeten, terutama aparat keamanan, saya yakin mampu menciptakan ketenangan, mampu mewujudkan keamanan, sehingga warga bangsa Indonesia, terutama masyarakat Islam yang akan melakukan ibadah puasa, merasa aman dan nyaman. Dengan harapan semoga ke depan aparat keamanan lebih meningkatkan lagi kualitasnya, kewaspadaannya, dan kejeliannya. Terima kasih. Syukran. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.